Inilah akibat fatal sahabat-sahabatku. Karena di saat musim kemarau tidak ada penyiraman sahabat-sahabat ini. Ada dua batang ya untuk saya eksperimen sahabat-sahabat ya. Itu. Yang satu lagi sahabat-sahabat. Jadi penyiraman itu sangat penting ya sahabat-sahabat di musim kemarau. Dan yang ini yang saya sirami ya tetap tumbuh subur ya. Dan bagaimana cara penyiramannya sahabat-sahabat? Penyiramannya yang jelasnya diperkirakan tanah tersebut sampai lembab ya sahabat-sahabat. Dan itu lakukan setiap hari sahabat-sahabat. Dan ini kita hanya memakai jakaba ya sahabat-sahabat. Tapi alhamdulillah bisa tumbuh subur. Dan ini sahabat-sahabat, ini rerumputan. Kebetulan kemarin tetangga ada motong rumput, jadi rumputnya saya ambil, saya letakkan di seluruh bedengan tanaman sahabat-sahabat ya. Nah itu karena dengan kita tidak memakai mulsa sahabat, ini udah sama dengan pengganti mulsa ya sahabat-sahabatnya. Nah ini sahabat bisa perhatikan, bisa membuat kelembapan tanah ya sahabat-sahabat. Jadi tanah ini sahabat-sahabat harus lembab selalu, jangan sampai kekeringan ya sahabat-sahabatnya. Kalau kekeringan maka apa yang kita tanam tidak bakal subur ya sahabat-sahabat. Ini adalah salah satu contoh ya sahabat-sahabat yang perawatannya kurang ya. Tapi saya membuktikan di sini dengan tanah yang kurang subur, saya membuktikan kepada sahabat-sahabatku bahwasanya apabila tanaman itu kita rawat baik-baik sahabat-sahabat, nutrisinya kita penuhi, insya Allah bisa tumbuh subur ya sahabat-sahabatku. Lakukan pemupukan 1 minggu sekali ya sahabat-sahabat. Jangan 1 bulan sekali sahabat-sahabat. Nah, jadi inilah perbedaannya sahabat-sahabat antara yang saya siram setiap hari dengan yang saya tidak siram. Dan menguning ya sahabat-sahabat ya. Karena air sangat dibutuhkan oleh tanaman sahabat-sahabat. Dan yang ini yang kita sirami setiap hari sahabat-sahabat. Kenapa saya itu 2 batang ini tidak saya siram sahabat-sahabat? Karena di sini saya ingin membuktikan kepada sahabat-sahabat tani semua bahwasanya penyiraman itu sangat penting ya sahabat-sahabatnya. Jangan disepelekan. Jadi seperti inilah akan berakibat fatal sahabat-sahabatku. Daun menguning, lama-kelamaan mati. Dan yang itu yang penyiramannya aktif ya sahabat-sahabat, artinya dirawat. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam petani Indonesia.